Berikut adalah hasil perempat final Orleans Master 2024. Di perempat final ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan ganda putra Inggris, Callum Hemming, Ethan Van Leeuwen, dengan skor 21-16 dan 21-8 dalam durasi 31 menit. Di perempat final ganda putri, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Ross, berhasil menang atas wakil China, Wang Tingge, Wang Yiduo, dengan skor 21-9 dan 21-18 dalam durasi 47 menit. Sementara itu, Lanitria Mayasari, Ripka Sugiarto, harus kalah dari ganda putri Perancis, Margot Lambert, Annette Ran, dengan skor 13-21 dan 17-21 dalam durasi 39 menit. Di perempat final ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan ganda campuran Jepang, Hiroki Nishi, Akari Sato, dengan skor 21-17 dan 21-11 dalam durasi 35 menit. Mats Vestergaard, Christine Bus, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Lu Chen, Chang Qinghui, dengan skor 17-21, 21-19, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 3 menit. Di perempat final tunggal putra, Yushi Tanaka berhasil mengalahkan pemain Perancis, Alex Lanier, dengan skor 21-8, 20-22, dan 21-10 dalam durasi 1 jam 3 menit. Di perempat final tunggal putri, Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan pemain Denmark, Amalie Scholz, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 36 menit. Chen Lu berhasil mengalahkan pemain Jepang, Asuka Takahashi, dengan skor 21-10 dan 21-12 dalam durasi 38 menit. Di perempat final ganda campuran, Ho Pangron, Cheng Suyin, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Chen Chengquan, He Su Yinhui, dengan skor 21-18 dan 21-11 dalam durasi 31 menit. Dan Cheng Xing, Zhang Qi, berhasil menang atas ganda campuran Denmark, Jesper Toff, Clara Graversen, dengan skor 22-20, 17-21, dan 21-13 dalam durasi 1 jam 1 menit. Berikut adalah hasil pertandingan perempat final Orleans Master 2024 lainnya.